Kabarkan, bintang bola sepak Malaysia Arif Aiman Hanapi diburu kelab Cyprus untuk menjadi general Liga Eropah. Sebuah kelab di Cyprus dilaporkan sangat berminat untuk membawa pemain muda dari Johor Darul Ta'zim JDT Arif Aiman Hanapi untuk bermain di Eropah. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Pencari bakat Malaysia yang berada di Sepanyol, Qayyum Shahrudin, telah berkongsi bahawa kelab tersebut telah mengetahui tentang Arif Aiman sebelum mereka menghubunginya. Mereka telah mengambil perhatian terhadap prestasi Arif Aiman di Liga Malaysia. Qayyum memberikan laporan ringkas mengenai Arif Aiman Hanapi, termasuk gaya permainannya, kelebihan dan kekurangannya, yang meyakinkan kelab Cyprus bahawa Arif mempunyai profil yang sesuai dengan pasukan mereka. Walau bagaimanapun, kelab tersebut menghadapi kesulitan dalam menghubungi JDT untuk menjalin kerjasama. Qayyum juga mencadangkan beberapa pemain lain kepada kelab tersebut, termasuk Stuart Wilkin dari Sabah FC, Bakiuddin Shamsuddin dari Seri Pahang dan Hakimi Rosli. Namun, kelab tersebut memutuskan untuk tidak meneruskan usaha dengan pemain-pemain tersebut. Arif Aiman telah memperkuat reputasinya di Asia dengan pencapaian gemilangnya, termasuk 2 gol dalam Liga Juara-Juara AFC ACL dan 8 gol serta 10 asis dalam Liga Super 2023.